guys, welcome to my channel Rain Bubble. Jadi hari ini guys, aku ingin memberikan tips tentang untuk menjalankan misi anniversary Harvest Town. Jadi di sini menyuruh kita mencari kayu dan batu yang banyak. Di sini mungkin ada kesusahan bagi teman-teman yang masih belum tahu ya. Jadi di sini bakal aku kasihkan tipsnya gimana cara mendapatkan batu dan kayu yang dengan banyak. Oke? Dan di sini ada juga yang tulisannya product pickup item. Item yang di sini yang dimaksudnya itu adalah olahan dari workshop kita ya guys ya. Oke, jadi sekarang kita bakal menuju ke Square Town. Jadi di sini ya guys, ini ada orderan double order reward, jadi kita lakukan karena ini cuma 21 hari doang. Oke. Dan jangan lupa untuk greet netizennya ya, jika kalian ketemu. Ini juga termasuk misi dari event di Harvest Town ini ya guys ya. Dan di tengah ini, di sini ada 21 hari daily claim reward ya, selama 21 hari ya. Jadi setiap hari kita datang ke sini untuk claim rewardnya. Oke, dan bagian sini masih seperti biasa, bisa menghasilkan hay dan fiber juga ya guys ya. Oke, sekarang kita bakal menuju ke arah sini guys. By the way, kemarin aku telah memberikan info yang salah bahwa ini bukan tendanya Fairy guys, tapi ini tenda miliknya Abu dan Bar ya. Jadi adalah kemarin itu saya kasih infonya salah guys, mohon maaf ya, karena kemarin saya bilang cuman mungkin gitu ya, jadi masih belum pasti gitu. Dan di sini banyak sekali monster jika pemula yang baru main yang mendapatkan weapon damage yang kecil, jangan lewat sini karena sini bakal gampang ini ya, gampang mati kalau misalnya weaponnya masih damage yang kecil gitu ya guys ya. By the way, lubang-lubangnya saya skip dulu karena saya untuk mempersingkatkan waktunya. Oke, jadi di sini ternyata ada 3 jalur yang bisa kalian lewat. Kita bisa lewat dari bawah ya, dari sekolah naik ke atas ataupun dari manor, oke, ataupun dari tempat yang tadi saya lewat. Jadi sekarang kita mau menuju ke arah forest. By the way, bisa lihat pohon-pohon di sini sudah saya botakin, guys. Jadi ternyata di sini ada sebuah batu yang ngeblok jalan, itu bisa terbuka guys jika kalian sudah upgrade shovel kalian ya, yaitu sekop kalian di level silver. Jadi kalian harus upgrade dulu. Jika kalian tidak tahu gimana cara mengupgrade-nya, kalian harus mendapatkan dulu silver ingot lalu ke smithy untuk mengupgrade ya. Ini ya tempat David Hang untuk upgrade sekopnya ke level silver. Jika kalian tidak tahu gimana cara mendapat ingot, kalian bisa melihat video lama saya, bakal aku taruh di bawah deskripsinya ya guys ya. Oke, jadi sekarang kita membukanya. Nah, udah buka dan kita mendapatkan 10 batu. Wow. Nah, guys, di sini adalah tempat banyak sekali pohon dan sini adalah tempat tinggalnya Fairy, guys. Ya, tempat tinggalnya Fairy ada di bunga ini, bunga besar tadi ya guys ya. Jadi kemarin aku kasih salah info bahwa tenda itu tenda Fairy, salah ternyata ini baru tempatnya Fairy. Oke, jadi next sekarang kita mau ke Abandoned Factory. Oke, kita udah sampai. Dan di sini guys, tempatnya Abandoned Factory ini bisa dibuka jika kalian udah mempunyai kapak yang levelnya silver ya, silver ya. Oke, jadi kita buka. Nah, kita udah bisa masuk. Nah, jadi kita bisa lihat hasil dari fishing trip yang kemarin.
Nah guys, ini adalah event yang udah lama sekali ya. Jadi sebenarnya saya udah lama tidak bermain Harvest Town guys. Makanya saya ketinggalan info-info yang banyak dari Harvest Town. Jadi di updatean kedua ini saya baru kembali lagi di konten Harvest Town. Oke, jadi setiap kali saya bakal menaruh fishing trapnya, saya bakal memberikan bait. Ini udah kebiasaan. Oke, jadi sekarang aku bakal memberikan tips yang satu lagi, yaitu gimana cara mendapatkan batu yang banyak. Sebelum kita menuju ke enchantment, saya ingin make sure dulu bahwa ada satu tempat yang di blok itu apakah bisa terbuka apa enggak ya. So kita kesana coba. Nah guys, bagian sini yang pas pertama aku ketemu Fisher di sini. Oke, ini sepertinya masih belum terbuka ya guys ya, ada tanda tanya-tanya gitu. Jika ada teman yang udah terbuka, boleh tolong komen di bawah ya, beritahu ya. Oke, sekarang kita menuju ke Ancient Mine. Oke, jadi di bagian Ancient Mine ini saya udah di Crystal Layer guys. Saya udah di Crystal Layer. Oke, jadi teman-teman mungkin udah di Gold atau udah lebih dari Goal gitu ya. Jadi di sini di bagian situ kemungkinan kalian merasa sulit untuk mendapatkan batu seperti saya di sini. Bisa lihat saya ketok banyak sekali baru bisa mendapatkan satu batu. Jadi kalian kembali lagi saja ketik acid, kembali lagi ke rock layer. Nah di sini guys, di sini tinggal ketok langsung dapat batu guys, karena di sini sangat gampang mendapatkan batu. Jadi ini ya tips yang saya mau bagikan buat teman-teman yang susah mendapatkan batu. Kalian bisa coba aja klik acid, lalu kembali ke rock layer ya. Nah di sini banyak sekali batunya, semuanya batu guys. Oke. Oke guys, jadi semoga tips saya bisa membantu teman-teman yang sulit mendapatkan batu dan kayu. Oke, jadi sudah complete, bisa lihat ya, sudah complete. Oke, jadi semoga kalian bisa mendapatkan points yang banyak dan mendapatkan reward yang kalian inginkan. Kalau saya sih pengen reward yang unlock Whale Island dan itu ya, Pulau Pausan, dan itu skinnya theater itu susah banget, itu 4500, tambah lagi yang Whale Island 600, wah banyak sekali. Oke, semoga good luck buat teman-teman yang mengikuti event Harvest Town Anniversary nya dan terima kasih sudah menontonnya. Jangan lupa like dan subscribe nya dan see you on next video. Bye bye.